Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Anies Rashid Baswedan segera melakukan pencoblosan di TPS 28. Kita lihat sangat ramai sekali di sana, di tempat pemungutan suara 28, di mana calon gubernur nomor urut 3, Anies Rashid Baswedan dan keluarganya akan memberikan hak pilihnya. Ya, sudah terlihat di layar kaca, Anies Baswedan sedang mengangkat tangannya, memberikan salam untuk masyarakat yang juga memantau dan juga bersama-sama ada di TPS 28. Sebelumnya aktivitas dari calon gubernur nomor urut 3, Anies Rashid Baswedan, sejak tadi pagi melakukan sholat subuh berjamaah sebelum kemudian menuju ke TPS. Ya, kita lihat Anies menggunakan pakaian khasnya. Ini ada peci warna hitam dan juga kemeja warna putih bersama dengan keluarganya. Ada istrinya. Dan juga kita lihat di sana ada pendukung-pendukung dari Anies Rashid Baswedan yang pada Pilgub DKI Jakarta putaran kedua ini berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno. Ramai sekali terlihat teman-teman awak media juga mengabadikan kesempatan pemberian hak suara dari Anies Baswedan di TPS 28 yang kalau kita lihat di layar kaca ini dengan dekorasi khas merah putih. Ya, kita lihat Anies dan juga istrinya hadir bersama dengan putri mereka untuk memberikan hak pilihnya. Ya, pemirsa, Anda tengah menyaksikan calon gubernur nomor urut 3 Anies Rashid Baswedan memberikan hak pilihnya di TPS 28. Anies adalah satu-satunya calon di Pilkada DKI Jakarta yang memberikan suaranya paling akhir karena sebelumnya kita tahu tadi calon gubernur lainnya Basuki Cahayapurnama sudah memberikan hak pilihnya di TPS 54 di Pluit, Cawang, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan juga calon wakil gubernur nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat juga sudah memberikan hak pilihnya di TPS 08 di Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Kita lihat bahwa Anies bersama dengan istri dan anaknya sedang menunggu, tengah duduk untuk menunggu giliran mendapatkan surat suara dan untuk mencoblos dalam